Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Pencaksilat adalah salah satu bela diri tradisional asli Indonesia yang dikembangkan oleh leluhur hingga saat ini. Sampai-sampai banyak aktor Indonesia yang go internasional setelah menguasai bela diri pencaksilat. Namun tidak semua pendekar pencaksilat bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ada saja oknum pendekar pencaksilat yang membuat nama perguruan pencaksilat tercoreng. Salah satunya saat perguruan pencaksilat terlibat baku hantam dengan perguruan pencaksilat lainnya. Hal itu disampaikan oleh Danrem 081 DSC yang merupakan satuan teritorial yang berada di bawah kendali Komando Daerah Militer 5 Brawijaya. Dalam laporan tersebut, Danrem menyebut bentrokan antara massa rombongan warga IKSPI Keras Sakti dengan massa oknum PSHT terjadi pada Minggu 5 Maret 2023 pada 4:30 pagi waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Jalan Raya Ngawi Cepu kilometer 6 Desa Ngandong Desa Karangtengah Paradon arah Banyurubih Kecamatan Ngawi. Kejadian itu bermula saat pendekar IKSPI Keras Sakti dalam perjalanan kembali setelah mengikuti kegiatan pengesahan warga baru IKSPI Keras Sakti di Padepokan Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Namun sesampainya di Jalan Raya Ngawi kilometer 6, sejumlah massa PSHT kurang lebih 50 orang sudah berkumpul dan memarkirkan sepeda motornya untuk melakukan sweeping terhadap pendekar IKSPI Keras Sakti yang baru pulang dari mengikuti kegiatan pengesahan warga baru di Padepokan Desa Bunduran, Kabupaten Madiun. Karena kalah jumlah, rombongan PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 orang tersebut langsung menyikat dan mengeroyok beberapa pendekar silat dari IKSPI Keras Sakti yang baru pulang lebih dahulu. Sampai akhirnya pada gelombang kedua, ternyata rombongan IKSPI Keras Sakti yang akan pulang berjumlah kurang lebih 1000 orang. Dan dikarenakan jumlah rombongan yang dihadang lebih banyak, maka secara otomatis rombongan PSHT dikeroyok oleh rombongan IKSPI Keras Sakti. Iya. Rupanya dua pendekar pencak silat ini saling serang dan mengeroyok. Iya. Dengan kondisi kalah jumlah dan dikeroyok, maka rombongan PSHT berlari menuju kedalaman hutan dan ada beberapa sepeda motor dari rombongan PSHT yang dibakar oleh rombongan IKSPI Keras Sakti. Sampai akhirnya setelah dirasa aman, kemudian rombongan PSHT meminta pertolongan kepada warga setempat dan kemudian oleh warga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Atas kejadian ini, masing-masing dari pendekar silat dilarikan ke UGD setelah dikeroyok oleh masing-masing perguruan. Iya. Ternyata ilmu kebalnya rontok juga sampai-sampai pada bonyok. Iya, salam. Bagaimana tanggapan kalian dengan dua perguruan pencak silat yang terlibat baku hantam? Silakan, ada mekanik di kolom komentar.